Bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masya Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat hamba-hamba penyayang, hamba-hamba Allah yang penyayang, ibadur rahman. Ar-Rahman nisbatnya kepada Allah yang maha penyayang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah Allah yang maha penyayang, maka hamba ini harus penyayang. Maka Allah sifati ibadur rahman. Ini gelar yang sangat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga Abu Ali Daqqaq, seorang ulama besar, guru daripada Al-Imam Al-Qusairi Naisabur, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairi, punya guru namanya Abu Ali Daqqaq. Al-Imam Abu Ali Daqqaq, sebagaimana dikutip oleh As-Said Ahmad Ad-Dardiri dalam kitabnya Kisatul Mi'raj, itu mengatakan, laisa syai'un ashraf minal ubudiyah, tidak ada suatu pangkat yang paling mulia, laisa syai'un asyrafa indallahi minal ubudiyah, tidak ada satu gelar, satu pangkat, satu kedudukan yang paling mulia di sisi Allah seperti gelar hamba Allah. Jadi kalau hamba Allah itu gelar tertinggi, hamba Allah. Kayaknya Nabi disifati dengan hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Falamma qama Abdullah, dalam surat Jin dikatakan, tatkala berdiri Abdullah, hamba Allah, siapa? Nabi Muhammad. Anzalallahu al-furqan ala abdihi. Ya disebutkan hambanya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar tertinggi itu hamba, hamba Allah. Nah, kita berbeda dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi lainnya. Kalau nabi-nabi lainnya Allah sebutkan sebagai hambanya dalam Al-Quran, bukan hanya Nabi Muhammad tapi nabi-nabi lainnya. Tapi ketika nisbat kemuliaan hamba Allah, yang paling tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gelar mereka diberikan hamba Allah, Allah yang menyatakan. Tapi kalau kita hanya mengakui sebagai hamba Allah, belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Berbeda dengan para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan, mereka adalah hambaku. Mereka adalah hambaku. Ciri-cirinya hamba Allah, sang maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala, itu alladzina yamshuna alal ardi hauna. Kalau berjalan di muka bumi, hauna, dengan rendah hati, tawadhu, tidak merasa memiliki apapun. Itu. Sehingga tidak mungkin kita mengenal Allah terkecuali kita kenali diri kita dulu. Sungguh beruntung orang yang mengenali dirinya sendiri. Dia cari tahu dulu apa kekurangannya, dia perbaiki. Tidak bisa langsung. Man 'arafa nafsa 'arafa rabbah. Imam Ali mengatakan, yang kenal dirinya baru bisa kenal Allah. Kalau diri kita sendiri kita tidak kenal siapa kita, bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana Allah mengenal kita? Maka cari tahu terlebih dahulu kekurangan kita, perbaiki sebelum kita meninggal dunia. Jangan biarkan ibadah kita hancur karena sebab ada penyakit dalam hati kita. Nabi sudah katakan, sifat hasad menghancurkan amal, sifat sombong menghancurkan amal, sifat riya menghancurkan amal. Nah, ini kita harus kenali dan kita harus hilangkan. Seluruh yang kita lakukan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu menjadi orang yang tidak merasa memiliki apa-apa. Itu yang namanya hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang mencaci maki ia, berkata kotor kepadanya, mencela dia, memfitnah dia, jangan dia balas yang sama. Dia doakan.
Kalau cacian dibalas dengan cacian, maka dia yang mencaci dan dicaci sama. Maka tidak ada nilai spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena gelar hamba itu harus memiliki amalia yang berbeda dengan orang biasa. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Di malam hari kerjaannya apa? Sujud. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu, dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud, berdiri, salat. Alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Al Habib Abdullah bin Husain Balfaqih dalam diwannya, beliau ketemu dengan ulama-ulama yang soleh di zaman beliau. Banyak di antara mereka sudah meninggal dunia. Beliau tulis dalam diwannya, wafatani min khiyarin nas. Sudah banyak meninggal dunia manusia-manusia terbaik yang pernah saya temui. Kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutubah. Berapa banyak orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak pernah putus dengan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidup mereka. Wal kutuba, dan juga kitab-kitab mereka selalu baca, kitab-kitab yang bermanfaat. Baqa'u lailatihi sajjadu khalwatihi. Di malam hari mereka menangis atas kekurangan dari amal mereka. Menangis karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka hanya merasa, bukan melakukan. Sudah meneteskan air mata penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Sajadu khalwatihi, di saat sendiri mereka memperpanjang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba, karena rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan tersebut menghilangkan rasa capek, walaupun mereka capek, capeknya hilang karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan mereka berdoa senantiasa meminta Allah jauhkan mereka dari azab neraka jahannam, karena azab neraka jahannam gharama adalah satu azab yang abadi dan menyakitkan. Itu doa-doanya kaum solihin, itu doanya ibadur rahman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakum lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Ya, para awliya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada takut dengan apapun, tidak sedih dengan apapun kecuali sedih, tidak mendapat ridhonya Allah, tidak dapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu, mereka beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhir. Kalau begitu, yang mereka lakukan beriman bertakwa kepada Allah, dapat kabar gembira mereka di dunia dan di akhirat. Itulah yang namanya ibadur rahman. Di antara contoh seorang yang mendapatkan gelar ibadur rahman yaitu Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Beliau sosok ibadur rahman yang nyata dan diakui oleh para ulama. Itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, beliau ini disebut sebagai Al-Imam As-Sayyid Al-Hashimi Al-Alawi. Seorang imam, seorang sayyid, seorang Al-Alawi, anak turunannya Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Hashimi, dan seorang dari Bani Hashim. Beliau lahir tahun 148 Hijriah, meninggal tahun 203 Hijriah. Jadi beliau 2 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i. 148 beliau lahir, 2 tahun kemudian 150 lahirlah Al-Imam Syafi'i.
Al-Imam Ali Ridho walaupun hidup di masa beliau waktu itu memang dikekang oleh Daulah Abbasiyah. Beliau mengalami tiga khalifah, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun daripada Daulah Abbasiyah. Pengajian beliau itu diboikot karena Bani Hashim dengan Bani Abbas, ya, Abbasiyah ini masih anak turunannya Abbas ibn Abdul Muttalib, masih family. Cuma sejak dahulu terjadi konflik dengan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Walaupun tidak semua khalifahnya itu jahat. Sehingga Al-Imam Ali Ridho, padahal waktu itu beliau sudah mencapai maqam seorang ulama mujtahid. Karena dikatakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar wa A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, itu Imam Zahabi mengatakan Imam Ali Ridho itu afta wa huwa syab fi ayami Malik, sudah berfatwa di usia sangat muda di zamannya Imam Malik bin Anas. Jadi usia sangat muda beliau sudah berfatwa, maka ini menunjukkan beliau seorang ulama mujtahid yang alim, yang abid, yang zahid. Sehingga para ulama ketika memberikan julukan kepada beliau, itu banyak gelar yang diberikan. Julukan yang populer adalah Ar-Ridho. Dinamakan Ar-Ridho karena seluruh anak keturunan daripada Imam Ali bin Abi Thalib itu ridho kepada beliau sebagai tokoh pemimpin mereka. Karena sangat ahli ibadah, sangat alim, sangat zuhud dan seterusnya, sifat-sifat mulia lainnya sebagaimana yang disifati oleh Allah sebagai ibadur rahman. Kemudian gelar beliau lainnya adalah as-sabir, beliau penyabar. Az-zaki, seorang yang sangat suci. Al-wali, dan seorang wali Allah. Karena murid-murid beliau setelah beliau meninggal dunia muncul murid-murid beliau. Di antara murid beliau adalah bernama Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini adalah muridnya Imam Ali Ridho, yang tidak lain adalah sanad keilmuan tasawuf hampir seluruhnya bersumber dari Ma'ruf Al-Qurhi, yang tidak lain adalah muridnya Al-Imam Ali Ridho. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi punya murid bernama Al-Imam Sari As-Sakati. Al-Imam Sari As-Sakati muridnya bernama Al-Imam Junayd Al-Baghdadi. Al-Imam Junayd seorang pemimpin ilmu tasawuf di zamannya. Bahkan kitab-kitab yang populer itu tidak terlepas dari sanad tersebut. Kalau kita baca kitab tasawufnya Al-Haris Al-Muhasib berjudul Adabun Nufus Risalatul Mustarsidin, itu tidak lain juga sanadnya bersambung ke situ dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Imam Syafi'i. Setelahnya juga, setelah Abu Al-Haris Al-Muhasibi, ada ulama bernama As-Sirajuddin At-Tusi, pengarang kitab Al-Luma, juga sanadnya tidak terlepas dari sanad tersebut. Setelahnya juga ada ulama bernama Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Kutul Qulub, itu juga sanadnya tidak lepas dari sanad tersebut. Setelahnya juga ada Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi Naisabur, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah, juga sanadnya tidak lepas dari sanad tersebut. Kemudian juga ada ulama setelahnya, Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin Bidayatul Hidayah Al-Munqidhu Minad Dalal, dan masih banyak karya-karya beliau tentang ilmu tasawuf, juga sanadnya tidak terlepas dari sanad tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, pengarang kitab Al-Gunya dan Fathur Rabbani, itu juga sanadnya tidak terlepas dari sanad tersebut. Juga ada Al-Imam Suhrawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Juga ada Imam Ibnu Arabi, pengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam. Dan juga ada Imam Abdul Karim Al-Jaili, pengarang kitab Insanul Kamil. Dan juga ada Al-Imam Atta'illah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Jadi sanad mereka itu tidak jauh dari sanad tersebut. Dari siapa? Dari Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi punya sanad ada dua. Ada yang lewat Ahlul Bait, ada yang lewat Tabi'in. Kalau lewat Tabi'in, ia sampai kepada Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i gurunya adalah Hubaib Al-Ajami. Gurunya Hubaib Al-Ajami adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Namun sanadnya Hasan Al-Basri sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tidak terlepas daripada
ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-Imam Ali Ridha ini beliau punya ibu namanya Ummu Banin. Nama aslinya adalah Arwa. Arwa julukannya Ummu Banin. Ummu Banin ini masih turunan Afrika. Sehingga al-Imam Ali Ridha itu diceritakan fisik beliau di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar, itu kulitnya agak hitam. Memang tidak terlalu hitam tapi agak hitam. Sehingga diceritakan pernah satu hari beliau pergi ke hammam. Jadi hammam itu sebenarnya asal kosakatanya itu pemandian air panas. Cuma sekarang sudah jadi bahasa kamar mandi. Tapi aslinya hammam itu adalah tempat pemandian air panas. Nah, di zaman tersebut kalau mereka mandi itu di tempat umum. Al-Imam Ali Ridha usianya masih muda waktu itu, beliau masuk mandi. Datang seorang tentara. Tentara ini tidak kenal nih siapa anak ini. Tentara tersebut mengusir dia. Ayo keluar, saya mau mandi dulu. Sudah diusir Imam Ali Ridha yang waktu itu masih anak-anak, disuruh tolong kau ambil air, siram. Disiram. Dipikir budak. Karena hitam. Di zaman tersebut memang dijadikan kebanyakan orang-orang Afrika itu budak. Di Romawi, di Jazirah Arab, di Persia. Jadi orang Afrika ini dijadikan budak. Islam hadir memuliakan budak. Tidak ada tuh yang namanya budak. Makanya Nabi mengangkat beberapa sahabat ke pangkat yang mulia. Seperti Bilal ibn Rabah. Beliau adalah orang Habsyah, orang Ethiopia, Afrika. Jadi mulia, Nabi angkat. Jadi Islam hadir mengangkat derajat seluruh manusia. Akhirnya ini tentara dia pikir ini budak, diperintahkan tolong siram. Disiram air. Pemilik hammam ini lihat. Dibilang, wahai tentara, kau tidak kenal ini siapa? Dibilang, siapa ini? Ini budak, bukan budak. Ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta maaf, dia cium tangan, cium kaki, minta maaf. Kemudian kata Imam Ali Ridha, beliau mengatakan, kenapa harus minta maaf? Tidak apa-apa wahai paman. Saya diberikan peluang mendapatkan pahala karena membantu engkau. Masyaallah, itu sifat akhlaknya Al-Imam Ali Ridha radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian Al-Imam Ali Ridha dikisahkan beliau ini ketika diangkat menjadi khalifahnya Ahlul Bait di zaman beliau, itu banyak pengikut. Di zaman tersebut khalifahnya adalah Ma'mun. Ma'mun ini anak daripada Harun Ar-Rashid. Nah, Ma'mun ini dikritisi oleh Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732, meninggal 808 Hijriah. Jadi studi kritis sejarah. Jadi Ma'mun memanggil Imam Ali Ridha datang ke Irak, kemudian dilantik sebagai penggantinya Ma'mun. Jadi setelah Ma'mun meninggal, khalifahnya adalah Imam Ali Ridha, Waliul Ahdi. Maka pada waktu itu ada dua pendapat mengatakan, ada pendapat mengatakan bahwa Ma'mun berpolitik karena Imam Ali Ridha pengikutnya banyak. Ada yang kedua berpendapat bahwa Ma'mun merasa orang yang pantas menjadi khalifah setelahnya adalah Al-Imam Ali Ridha di zaman tersebut. Sehingga Ma'mun menikahkan Imam Ali Ridha dengan anaknya namanya Ummu Fadl. Dinikahkan. Nikahlah mereka. Keluarga dari Abbasiyah mengamuk. Kenapa harus dikasih ke orang lain? Apalagi Bani Hashim dengan Bani Abbas pada masa itu terjadi semacam konflik. Akhirnya diprotes. Karena diprotes takut muncul masalah, ternyata memang ada siasat yang dilakukan, walaupun ini bersifat spekulatif. Diundang ke istana, diberikan anggur dengan buah delima. Setelah makan buah anggur delima, beliau meninggal dunia. Sehingga sebagian para pakar sejarah berspekulasi bahwa beliau wafat diracun. Maka diberikan gelar sebagai syahid. Diracun. Yang luar biasanya,
Sebelum beliau meninggal dunia, beliau memanggil salah seorang muridnya bernama Harthamah. Imam Ali Ridho punya murid satu namanya Harthamah. Jadi beberapa hari sebelum beliau meninggal dipanggil Harthamah. Wahai Harthamah, saya ingin mengabarkan kepadamu sesuatu dan saya minta jangan kau ceritakan selama saya masih hidup. Kalau engkau ceritakan kepada orang lain selama saya masih hidup, saya akan menuntutmu di hari kiamat. Wah, Harthamah takut. Kemudian Imam Ali Ridho menyampaikan, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak lama lagi akan meninggal dunia. Saya diracun dengan buah anggur, disebutkan dengan rinci. Nanti setelah saya meninggal, saya akan dibawa ke Khurasan. Jenazah saya dimakamkan di kota namanya Tus. Dan nanti saya akan dikuburkan di samping kuburan Harun al-Rashid, kuburan para raja waktu itu. Ketahuilah, nanti kalau kalian solatkan jenazah saya, jangan dulu kalian solatkan, tunggu nanti ada orang muncul dari tengah padang pasir berpakaian putih, biarkan dia yang menyolatkan saya. Dan jangan kalian mencari lokasi kuburan saya tempat lain, tidak akan bisa. Saya punya kuburan harus ada di sampingnya Harun al-Rashid. Itu sebelum meninggal dunia beliau jelaskan. Diceritakan dalam kitab Nurul Absar Fi Manaqibi Ali Mukhtar. Maka berselang beberapa hari, Al-Imam Ali Ridho diundang ke istana. Pulang dari istana tersebut, makan anggur, makan rumman, inap dari istana tersebut, keluar. Tidak lama beliau meninggal dunia. Harthamah datang menemui Ma'mun. Karena sudah meninggal dunia, beliau ceritakan, wahai Khalifah Ma'mun, ini luar biasa. Beberapa hari yang lalu Imam Ali Ridho sudah menyatakan bahwa beliau akan meninggal karena makan anggur begini-begini. Ma'mun terkejut, tapi tidak mengakui. Sehingga ini masih sampai sekarang masih jadi misteri, apakah beliau wafat karena diracun atau tidak, masih menjadi misteri. Tapi ada spekulasi di kalangan para ulama. Kemudian dikatakan lagi, nanti beliau ini disolatkan oleh orang yang nanti muncul dari padang pasir. Kata Ma'mun, sudah, ini takhayul, khayal ini, gak usah diceritakan lagi. Jadi belum tuntas beliau ceritakan, itu sudah ditolak berita tersebut oleh Ma'mun. Maka sudah, Harthamah tidak berani lagi untuk menyampaikan, dia diam. Setelah itu apa? Ma'mun bilang, kita kuburkan dia di dekat ayah saya, Harun al-Rashid di Tus. Harthamah terkejut karena pernyataan Imam Ali Ridho, beliau dikuburkan di kuburannya Harun al-Rashid. Berangkatlah mereka. Jauh waktu itu, Irak menuju Khurasan, lumayan perjalanan berjalan. Kemudian sampai di satu tempat disolatkan, itu tiba-tiba muncul ada orang berpakaian putih. Harthamah lihat juga, ini yang dikatakan. Tidak banyak bicara, orang tersebut masuk ke masjid langsung jadi imam. Selesai itu ya salam. Nah, Ma'mun teringat berita yang disampaikan, nanti ada orang pakaian putih dari padang pasir datang jadi imam sholat jenazahnya Imam Ali Ridho. Dikatakan kepada Harthamah, Harthamah, kau sampaikan benar ini? Dia bilang, iya benar, Imam Ali Ridho yang menyampaikan. Maka mereka diperintahkan mengejar orang tersebut. Ternyata ketika mereka keluar, orang itu sudah selesai sholat, langsung keluar, tidak banyak bicara. Dikejarlah orang tersebut, sudah hilang entah kemana. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ayo kita kuburkan Imam Ali Ridho di bawah ayah saya. Jadi pikir ini raja Harun al-Rashid, Imam Ali Ridho diletakkan di bawah kakinya Harun al-Rashid. Digali tidak bisa, tanah keras, bingung, pindah lagi ke sana tidak bisa, pindah tidak bisa. Bagaimana ini? Karena ingin memposisikan Ali Ridho di bawahnya Harun al-Rashid. Akhirnya Harthamah menyatakan, wahai Amirul Mukminin, kuburannya beliau tidak akan bisa di tempat lain kecuali di samping
sejajar dengan Harun al-Rasyid baru bisa. Benar seperti itu? Iya. Ini sudah keliling nih, tidak bisa digali tanah tersebut. Maka dipindahkan ke samping, itu dengan mudahnya tanah tersebut digali. Keluar air yang jernih. Air. Air jernih. Ya, warnanya jernih, baunya wangi, keluar. Setelah dimasukkan jenazah, hilang itu air. Dikuburkan sejajar dengan Harun al-Rasyid. Yang luar biasa, dikisahkan ketika di Madinatul Munawwarah di masa Khalifah Harun al-Rasyid, pernah berjumpa dengan Imam Ali Ridho di Masjid Nabi. Jadi Imam Harun al-Rasyid sedang khutbah di masjidnya Rasul SAW. Al-Imam Ali Ridho waktu itu duduk mendengarkan khutbahnya Harun al-Rasyid. Selesai daripada khutbahnya Harun al-Rasyid, Imam Ali Ridho mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, ketahuilah, saya dan dia nanti dikuburkan di satu tempat yang sama." Itu masih hidup beliau. "Saya dan dia dikuburkan di tempat yang sama." Ternyata terbukti dikuburkan bersampingan dengan Harun al-Rasyid, Al-Imam Ali Ridho. Al-Imam Hakim An-Naisaburi yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, juga mengisahkan Al-Imam Ali Ridho ini bisa berbagai bahasa. Beliau seorang pengembara keliling negara. Masuk ke satu negara, beliau berdakwah menggunakan bahasa negara tersebut. Masuk ke Rusia, beliau masuk ke Rusia, ke Romawi, Jazirah Arab, Mesir, Irak, Khurasan, keliling menggunakan bahasa penduduk tersebut. Ketika tiba di kota Naisabur, ada kitab namanya Tarikh Naisabur. Maka para ulama mendengar kedatangan Imam Ali Ridho bin Musa al-Kazim. Mereka bersiap-siap menyambut kedatangan Imam Ali Ridho. Sehingga coba disensus oleh para ulama, jumlah yang hadir pada waktu itu sekitar 20 ribu orang. Dan kebanyakan adalah para ulama. Di antara ulama-ulama yang hadir adalah dua tokoh ulama hadis di kota Naisabur dan Tus, namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini salah satu muridnya Imam Bukhari. Dan juga ada Muhammad At-Tusi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga sempat belajar kepada Imam Ali Ridho. Imam Ahmad bin Hanbal juga sempat belajar kepada Al-Imam Ali Ridho. Datanglah Imam Ali Ridho menggunakan kain penutup wajah. Karena pada masa tersebut, mereka yang punya biologis genetika sampai kepada Nabi di zaman tersebut, itu bisa kelihatan dari wajah. Kalau wajahnya memancarkan cahaya, pasti anak turunan Rasulullah SAW. Cuma karena ini fitnah, ada seorang turunan Nabi berdoa agar diangkat sehingga wajahnya seperti wajah orang biasa. Kalau dulu tidak nampak. Kenapa? Karena mengambil tola'atun Nabi, mengambil setitik cahaya Rasulullah SAW. Di dalam Maulid Burda kan Imam Busiri nyatakan, "Fakan nabiyyin fi khalqi wa fil khuluqi." Nabi Muhammad itu unggul dari sisi fisik dan akhlak. "Walam yudanuhu fi ilmin wala karami." Gak ada yang bisa menyamai ilmunya Nabi dan kemuliaan Nabi. "Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal ilmi aw rashfan minad diyami." Seluruh para rasul mereka mengambil setetes ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa waqifuna ladaihi inda haddihim." Semuanya hanya berdiri sesuai batasan mereka, tidak bisa sampai ke pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Min noqtatil ilmi aw syaklati min hikami." Hanya ambil setitik ilmunya Nabi atau sepotong dari hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu." Sungguh sempurna fisiknya Nabi
akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi. Thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi kekasihnya. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Beliau tersucikan dari tandingan dari sisi keindahannya. Fajauharul husni fihi gairu munqasimi. Seluruh keindahan terkumpul di dalam sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'mad da'at nasara fin nabihim. Tinggalkan pujian kepada Nabi Muhammad sebagaimana pujiannya orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Maknanya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi setelahnya apa beliau katakan? Wahkum bima syaita madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau memuji Nabi Muhammad, pujilah sesuka hati kalian. Karena pangkat beliau adalah pangkat yang paling tertinggi. Fa inna fadla rasulillah laisa lahu. Karena kemuliaan Nabi tidak ada batasannya. Haddun fa yu'bira anhu natikun bifami. Walaupun ada orang yang paling fasih di dalam berbicara memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang begitu indah, maka pangkatnya Nabi jauh lebih tinggi dari pujian tersebut. Maka nampak dari wajahnya. 20 ribu orang berkumpul. Mereka katakan, wahai anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai putra orang mulia, tolong perlihatkan wajahmu. Kami ingin melihat wajahmu. Maka dibukalah itu kain yang ada di wajahnya. Disebutkan oleh para ruwat, para periwayat, pada waktu itu mereka menatap wajah Imam Ali Ridho. Ada di antara mereka yang menangis, ada di antara mereka yang tersungkur, ada yang di antara mereka yang berteriak histeris. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau melihat Nabi. Ini masih cucunya yang kurang lebih 4 nasab ke bawah. 3 atau 4 nasab ke bawah sampai Imam Ali Ridho. Setelah itu mereka katakan, wahai Imam Ali Ridho, sampaikanlah kepada kami satu hadis yang engkau dapat dari ayahmu dan terus bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau meriwayatkan satu hadis, haddathani Abi Musa Al-Qadhim. Telah meriwayatkan ayahku kepadaku hadis, yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim. An abihi, ia dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ja'far Sadiq. An abihi, ia dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baghir. An abihi, ia dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. An abihi, ia dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Hussein Syahidul Karbala. Dan Imam Hussein mendapatkan hadis ini dari ayahnya, yaitu Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mendapatkan dari kekasih hatinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan hadis ini dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan hadis ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, kalimatul la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, waman dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng penyelamat. Siapa yang sudah mengucapkan kalimat tersebut, dia sudah berada dalam pelindunganku, kata Allah SWT, dan dia aman dari azabku. Maka ditulis oleh para ulama hadis tersebut. Beliau memakai kain itu kembali ke wajahnya, kemudian berjalan pergi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qusairi, Abul Qasim Al-Qusairi, ada di antara mereka yang punya saudara gila di rumah. Para rawi mengatakan, "Lau kuriya hadzal isnad 'ala majnun la afaqa min jununihi." Kalau dibaca sanad hadis tersebut, sanadnya saja, nama-nama periwayatnya saja, di hadapan orang gila yang sedang gila pasti waras dari gilanya. Dia bawa itu lembaran kertas hadis tersebut dengan sanadnya, dengan penuh keyakinan dia datang ke rumahnya. Dia dudukkan saudaranya yang gila, kemudian dia baca sanad tersebut dengan penuh keyakinan saudaranya waras dari kegilaan. Al-Imam Abdul Qasim Qusairi juga meriwayatkan, ada gubernur dari Samaria, satu wilayah yang ada di Khurasan, mendapatkan riwayat hadis tersebut, kemudian memerintahkan kepada katibnya, para sekretarisnya, menulis hadis tersebut menggunakan tinta emas, bukan tinta biasa. Dari mulai sanad sampai seluruh isi hadis. Kemudian para gubernur tersebut mengatakan, kalau kami meninggal dunia, kami wasiatkan kepada kalian, kuburkan kami dengan lembaran hadis ini. Ada di antara mereka meninggal dunia. Dikuburkanlah dengan lembaran hadis tersebut.
Sebagian orang-orang solihin bermimpi berjumpa dengan gubernur tersebut. Mereka bertanya keadaannya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepadamu di dalam alam barzakh? Maka gubernur tersebut mengatakan, Allah Ta'ala selamatkan aku dari azab dan masukkan aku ke taman surga karena sebab lafadz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga sebab dari lembaran hadis yang tertulis di dalam kertas yang dikuburkan bersamaku, yaitu Al-Imam Ali Ridho. Kemudian dikisahkan Al-Imam Ali Ridho itu pernah seorang bernama Abu Habib. Abu Habib ini pernah bermimpi melihat masjid yang ada di kampungnya dipenuhi oleh manusia. Maka Abu Habib dalam mimpinya itu penasaran, ada apa dalam masjid sehingga begitu membludak manusia. Ia masuk. Ternyata dia lihat di depan ada sosok seorang laki-laki yang tampan, wajahnya bercahaya, duduk di atas hasir, di atas tikar, sedang membagi-bagikan kurma. Jadi mereka semuanya antri diberikan kurma. Selesai diberikan kurma, mereka mencium tangan, ada yang mencium ya pahanya, ada yang mencium jidatnya, ada yang memeluknya. Penasaran ya Abu Habib, siapa sosok laki tersebut? Akhirnya dia tanya kepada orang-orang yang sudah menerima kurma itu, siapa itu laki tampan yang bercahaya itu? Ya katakan, kau tidak kenal siapa dia? Tidak. Itu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ikut antri. Ketika sampai gilirannya, ia sampai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak berani menatap wajah Nabi, dia tundukkan kepala. Kemudian Nabi berikan ia kurma. Dia cium tangan Nabi, dia keluar dari masjid. Kemudian dia menghitung kurma yang diberikan oleh Nabi, ternyata ada 18 butir. Bangun dia dari tidurnya. Waktu berjalan tidak lama, mimpinya itu terwujud. Dia pergi ke masjidnya pada satu hari setelah mimpi itu berlalu. Dia lihat masjid yang ada di kampungnya penuh dengan manusia. Heran dia, ada apa ini, kok sama peristiwanya dengan mimpiku? Tanya kepada orang-orang, ada apa di masjid? Dia bilang, ada tamu agung datang. Siapa? Itu Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Maka dia pun masuk ke masjid. Dan membuat dia tercengang adalah posisi duduknya Imam Ali Ridho sama dengan posisi duduknya Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dia lihat tikarnya sama. Tikar yang diduduki oleh Nabi dengan tikar yang diduduki oleh Imam Ali Ridho itu sama. Sama persis. Maka dia ikut antri. Yang lebih membuat ia heran adalah Imam Ali Ridho sedang membagikan kurma. Dapat gilirannya beliau. Kemudian dia salaman, Imam Ali Ridho kasih ia kurma. Nih, terima ini kurma. Keluarlah dia dari masjid. Dia menghitung kurmanya, ternyata sama dengan kurma yang diberikan oleh Nabi, 18 butir. Subhanallah, dia itu. Dia bilang 18 butir. Sama dengan yang diberikan oleh Nabi dalam mimpi. Saya mau minta tambah lagi. Balik lagi dia. Antri untuk kedua kalinya. Minta ditambahkan lagi kurma. Akhirnya sampai gilirannya, ia bertemu Imam Ali Ridho. Dia katakan, saya minta tambahan lagi kurmanya. Kata Imam Ali Ridho apa? Oh, tidak bisa. Eh, kenapa tidak bisa? Kakekku Nabi Muhammad berikan kepadamu 18. Saya tidak bisa lebih daripada itu. Masya Allah. Itu luar biasa, Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Kemudian terakhir saya tutup. Ini nasihat-nasihat beliau. Di antara nasihat-nasihat beliau, beliau pernah menyatakan bahwa as-sumtu babun min abwabil hikmah. Itu nasihat dari Imam Ali Ridho. Yang artinya adalah diam itu adalah satu pintu dari pintu-pintu hikmah. Orang kalau terlalu banyak berbicara dengan hal yang tidak penting, itu menghilangkan wibawahnya, menunjukkan kebodohannya kalau bicaranya salah. Sehingga ulama, jadi diam itu dikatakan, diam dari maksiat itu jauh lebih baik daripada berkata dalam kebaikan.
Luqman mengatakan, laukana sukut, seandainya diam, laukanal kalam kafidda, seandainya bicara itu seperti perak, kana sukut min zahab, maka suku, diam itu dari emas. Ibnu Mubarak mengatakan, laukana al-kalamu fi ta'atillah min fiddah, lakana sukut min ma'siyatillah min zahab. Seandainya berbicara di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah itu nilainya perak, maka sungguh diam dari perkataan yang mendatangkan dosa itu nilainya emas. Maka ulama terdahulu mereka mengarang kitab tentang diam, seperti Ibnu Abi Dunya punya kitab namanya Kitabu Somti, kitab tentang diam. Di situ membahas akhlak diam itu baik. Sehingga Nabi instruksikan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khaira au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik. Kalau ucapannya ini mendatangkan dia kebaikan, ucapkan. Dan tidak semua kebaikan itu benar. Adakala ucapan yang baik, waktu yang salah, tempat yang salah, cara yang salah, ucapan yang baik menjadi tidak benar. Kemudian Nabi katakan, kalau tidak bisa berucap baik, diam. Itu lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW. Imam Suyuti juga punya kitab tentang diam, namanya Husnu Samti Fi Somti. Nabi juga katakan dalam satu riwayat, As-sumtu sayyidul akhlak. Diam dari keburukan itu adalah pemimpin akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Itu nasihat pertama beliau. Ya innal bala muwakkalun bil mantek. Ya ini laisa minal hadith, bukan hadith, tapi ini ucapan para ulama. Bala itu masalah, kekacauan itu biasanya terjadi karena sebab lidah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahju Balagoh, syarah dari Nahju Balagoh Muhammad Abdu, beliau syarahkan kitab tersebut, ada mengutip ucapannya Imam Ali, al-lisan kal asad, lidah itu seperti singa. Idza hafiztahu harasat, kalau kau jaga dia, dia jaga engkau. Wa idza atlaqtahu qatalak, tapi kalau kau tidak menjaganya, kau lepaskan dia, dia akan membunuhmu. Ya, para ulama mengatakan al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Bentuknya kecil, bahayanya besar. Allah ciptakan telinga dua, lidah. Lidah satu, mulut satu, telinga dua. Kenapa telinga dua, mulut satu? Allah Ta'ala ingin kita ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan banyak berbicara dibanding mendengar. Itu nasihat beliau luar biasa. Nasihat beliau yang kedua, al-akhu al-akbar bimanzilatil ab. Kakak yang paling tua itu kedudukannya seperti bapak. Nasihat yang ketiga, fit tawakkul. Definisi tawakkul adalah an la takhaf ahadan illallah. Tawakkal yang sesungguhnya adalah dia tidak takut terhadap apapun yang ada. Tidak takut segala sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Itu. Kemudian yang terakhir, karena ini memasuk Syaban, yang keempat, ada satu amalan beliau ajarkan. Ya, beliau ini termasuk seorang al-faqih, seorang ahli fikih. Itu diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ahmad bin Khalid, bahwa beliau itu kalau membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat, bismillahnya dibaca dengan jahar, dengan suara yang keluar. Ya, kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bismillahnya dibaca jahar. Itu amaliannya Imam Ali Ridho. Dikatakan oleh seorang ulama Ahmad bin Khalid, sholaitu khalfa Ali Ridho binaisabur fajahara bismillahirrahmanirrahim fi kulli surah. Saya sholat di belakang Imam Ali Ridho di kota Naisabur, dan beliau membaca bismillah dengan jahar di setiap surat. Jadi kalau bismillah ini memang ada khilaf di kalangan para fukaha. Kalau mazhab Syafi'i harus baca, apalagi surat Fatihah wajib. Kalau mazhabnya Malikiyah, Imam Malik, tidak dibaca sama sekali walaupun di surat Fatihah.
langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Itu mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Hanafi dengan Hanabila, Hambali, dibaca tapi tidak mengeluarkan suara, sir, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbedaan di kalangan para fuqaha. Disebutkan dalam kitab Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam oleh Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Nah, beliau tunjukkan satu amalan, yaitu di bulan Sya'ban beliau mengatakan man tasaddaka fi Sya'bana bi sadaqatin walau bi syaqqati tamratin haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bersedekah di bulan Sya'ban walaupun dengan satu sedekah, walaupun hanya sepotong korma, dia sedekah tersebut semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Ini pernyataan Al-Imam Ali Ridho. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan kaum salihin, para ulama, para aulia, para ibadur rahman di yaumil kiamah, agar kita dapat syafaat mereka. Kita bisa berkumpul dengan mereka dan dengan pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam' marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qawmin min tuhibbuhum wa yuhibbuna subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la fu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.